Aduh guys, mampu pitik guys. Nek ora ana mobil kuwi awakmu gak iso mangan ayam, aja mbolok nih. Oke guys. Diayopkan ya, motornya diayopkan ya. Masuk sini boleh bawa kamera enggak ya? Boleh, enggak usah dilepas. Jadi di video saya kali ini saya pengen beli sabun ya guys, karena sabun saya di rumah itu sudah habis. Jadi meskipun lockdown ya kita harus tetap beli lah, mau gimana lagi, masa iya nggak sabunan. Iki nggone sabun nih ngendi? Oh ini kene guys, kita beli di tol. Yuk. Ini detail yang ungu ini sangat wangi ya, ungu, pink, sama hijau. Oke, belinya 3 aja, itu 3 buat aku sendiri udah cukup. Terus saya beli apa lagi ya? Ini sering terjadi ketika sudah di toko kita lupa mau beli apa, pas sudah sampai rumah itu keinget gitu. Oh iya guys, beli sampo. Iya. BTW di sini toko yang ceweknya cantik-cantik. Jadi aku tukur ini. Nah, lihatnya. Lihat guys itu guys, itu cantik banget. Saya itu biasanya pakainya Sing. Oh, ini dia. Sing. Mantap. Udah. Terus apalagi ya? Mbak E, sama beli jahe. Ada nggak jahe di sini guys? Nggak ada. Saya mau beli apa lagi ya? Kayaknya udah deh ini aja. Apalagi ya? Di sampai rumah baru ku ingat gitu. Saya tak muter-muter saya ya. Oh iya, mau belikan jas hujan adik saya. Mbak, ada jas hujan dong mbak. Beli yang plastikan itu loh mbak, buat anak-anak mbak. Itu hujan. Yang plastik itu loh mbak, aku pernah beli di sini kok. Ini yang sama celana apa enggak mbak? Celana ini ya? Oh ini lengan panjang? Buat anak kecil loh, jadi kayaknya yang ini ya mbak? Beli 2. Sini. Oke. Betanya ada mbak? Tapi panjangnya seberapa? Nah kalau ini kayaknya kegedean ini. Oh cukup itu mbak, buat anak SD ke doang. Iya. Enggak, sini cantik tuh guys. Gimana? Enggak mbak. Hujan. Enggak apa-apa mbak, teko aja. Enggak, punya saya ada di motor. Oke, mau tanya apa? Kan 2 mbak. Kasih mbak ya. Ternyata hujan guys, motor saya untung saya majuin ya tadi ya. Ya udahlah, bagus lah. Pas ya mbak. Kasih mbak ya. Jadi pas banget guys, 50.000, mantap ya. Itu motor saya majuin, tapi meski kurang maju ya, saya majuin lagi. Oke, cukup segitu aja. Jadi kita berteduh dulu ya.
Ya, mau gimana lagi? Jadi sebetulnya saya mau berangkat ngevlog itu udah, wah ini hujan nih. Ternyata bener hujan nih. Di jok saya ada jas hujan sih. Jadi nanti kalau misalkan hujannya nggak reda-reda ya, saya pakai jas hujan. Kalau masih reda ya nggak usah gitu. Padahal motor saya ini bersih banget nih, sayang banget cuy. Jadi nanti pulang kayak naik keong aja deh. Di sini ceweknya cakep-cakep guys. Jadi ini rekamannya udah berapa menit ya? Tahu ya. Oke, udah 9 menit. 10 menit kita cut. Oh, ternyata yang baju hitam ini temennya yang pakai baju putih, guys. Kalian lihat, guys, tuh. Anjay lah. Kagak bisa gua kalau Jonas ngeliat cewek cantik dikit, gua kagak bisa. Ini video yang lagi viral. Bilang juga. Itu kan hilang otaknya. Otaknya hilang. Ya mbak, helmnya mbak kehujanan mbak. Helmnya sayang tuh kehujanan. Halo guys, kalian lihat guys. Gua tuh kagak bisa anjay lihat cewek-cewek cantik tuh. Rasanya pengen memiliki, cok. Ngekek. Oke, jadi videonya cukup sekian aja ya, kawan. Kita potong videonya supaya memorinya enggak terlalu kepenuhan nanti. Oke. Jadi cukup sekian video saya kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.